wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap keluarga besar dzurriyyah dari sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al Attas, khususnya orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Shalih Al Attas, Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Shalih Al Attas, Al-Habib Alawi bin Shalih Al Attas. Tidak lupa pula guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Najib Ibn Muhammad Ibn Sheikh Bikar bin Salim, dan semuanya guru-guru kita yang tadi hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu pula para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, tadi kita telah mendengar sedikit dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad tentang biografi seseorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang saleh yang mengikuti jejak datuk-datuknya sahibul haul almarhum wal maghfur lah Al-Habib al-Barakah Muhammad bin Muhsin Al-Attas. Saudara, tentunya kita datang dari haul ke haul. Kemarin haul Solo luar biasa, insyaallah mudah-mudahan semua dapat keberkahan Habib Ali Habshi. Kemudian setelahnya ada haul Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi di Surabaya. Dan kemarin 23 Rabiul Tsani ada haul Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas, kakeknya Habib Muhammad bin Muhsin. Dan hari ini kita hadir haul Habib Muhammad bin Muhsin Al Atas. Kita hadir dari haul ke haul. Kita hadir dari maulid ke maulid. Kita hadir dari acara ke acara. Tentu kita mengharapkan pandangan keberkahan daripada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasih-kekasihnya Allah manakala mereka memandang kita, kita berarti ada di hati mereka, saudara. Kalau kita ada di hati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memandang hati mereka dengan pandangan rahmatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi Muhammad, Allah enggak lihat rupa kita, Allah enggak lihat warna kulit kita, Allah enggak lihat penampilan kita. Yang Allah lihat hati kita sama niat kita, saudara. Namun bedanya pandangan Allah terhadap hati-hatinya orang-orang saleh adalah pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang isinya tajalliyat, nafahat, waridat. Maka kita hadir dari haul ke haul, kita berharap dipandang sama mereka-mereka orang-orang soleh, saudara. Tapi siapa yang mendapatkan pandangan orang-orang soleh itu? Kakeknya Habib Muhammad bin Muhsin Al-Qutbil Anfas Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas mengatakan, "Ma min sahibit ta'ah illa wa alaihi nazar min al-wali immal ahya awil amwat." Yang dapat pandangannya orang soleh siapa? Sahibut ta'ah, yang taat kepada Allah, yang ngejauhin larangannya Allah, yang jalankan perintahnya Allah. Itu yang dapat pandangannya orang soleh, saudara. Itu yang dapat keberkahannya orang soleh. Jangan kita hadir haul tapi kagak sholat subuh. Banyak yang model begitu. Maghrur, tertipu, saudara. Jangan kita hadir haul rajin tapi tetap makan riba, padahal riba diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rajin hadir haul ngarep keberkahannya wali tapi masih durhaka sama suami, masih durhaka sama orang tua, masih memutuskan tali silaturahmi, masih melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ittaqillah, yang paling banyak dapat pandangannya orang soleh, berkahnya orang soleh adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau mau lihat bagaimana kita dapat pandangannya orang-orang soleh apa enggak, kita ada di hati mereka atau enggak, lihat bagaimana keadaan kita setelah pulang dari haul, saudara. Makin dekat apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, kakeknya Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al Attas radhiyallahu anhum wa ardahum, beliau mengatakan dalam perkataan yang lain, kata beliau, lam yaqil al-manhal ala ahli akhir zaman walakinnahum ja'u bi aw'iyatihim mukharraga. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, kadang-kadang kita pesimis, sekarang walinya udah jarang. Kalau dulu orang-orang soleh banyak, kalau dulu orang-orang keramat banyak, kalau sekarang udah jarang, udah dikit, udah susah nyari orang keramat. Kata siapa, saudara? Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, lam yakil al-manhal ala ahli akhir zaman. Orang akhir zaman ini gak kekurangan sumber. Karena Allah kalau ngambil satu wali, Allah gantikan dengan wali yang lain. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan tafsir isyari. Tidaklah satu wali diganti, Allah cabut, kecuali Allah gantikan dengan wali yang lain, saudara. Tidaklah orang soleh dicabut nyawanya oleh Allah, kecuali Allah gantikan dengan orang yang soleh yang lain. Bahkan ada yang lebih baik kadang-kadang. Kata Habib Umar, kita di akhir zaman, nggak kekurangan sumber mata air, sumber keberkahan banyak, sumber pandangan rahmatnya Allah banyak, sumber kekeramatan banyak, sumber kebaikan banyak, saudara. Walakinnahum ja'u bi aw'iyatihim mukhragah. Cuman sayangnya kita datang bawa wadah yang bolong. Mau air sebanyak apapun, saya mau tanya, kalau bawa ember bolong pulang bawa air apa kagak? Bawa air apa kagak? Biar kata hadir dari tempat wali ke tempat wali, tempatnya orang soleh ke tempat orang soleh, tapi kita nggak berusaha nambel bolongnya diri kita. Sholatnya nggak diperbaikin, silaturahminya nggak disambung, nggak tobat dari dosa-dosa besar, nggak berusaha merubah diri, nggak memperbaiki hatinya, saudara. Ibarat kita datang ke tempat-tempat sumber air, tapi bawa ember yang bolong. Mau sampai kapan, saudara? Kita datang ke tempat-tempat walinya Allah, sumber-sumber air yang begitu deras, tapi kita terus datang ke sono kemari bawa ember-ember yang bolong. Saudara, dalam kesempatan lain, Sayyidi Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, yang kebetulan juga hari-hari ini haulnya beliau, saudara, beliau mengatakan, minan nasi man ja'u biwi'a'in hafidhin fayakhudh ma ya'fihi syahr وآخر ثمانية أيام وآخر يوم واحد وآخر يأخذ ما يكفيه العمر كله. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas, ada di antara orang-orang yang punya ember yang bagus, yang punya wadah yang bagus, sehingga dia datang ke tempat-tempat seperti ini. Ada yang ngambil bekal buat sebulan, sehingga pulang dari tempat seperti ini sebulan ke depan makin baik, ya saudara. Ada orang yang embernya bagus, wadahnya bagus, datang ke tempat seperti ini, ngambil bekal buat seminggu, seminggu ke depan lebih baik. Minimal seminim-minimnya, ada yang datang ke tempat-tempat seperti ini, datang di bawah ember untuk ngambil sehari, paling kagak ada perubahan, saudara. Bahkan kata Habib Umar bin Abdurrahman, minan nas, ada di antara orang yang luar biasa, keluar dari majelis seperti ini, dia bawa wadahnya cukup buat ngambil keberkahan al-umur kulluh, seumur hidup ada perubahan signifikan dalam hidupnya, saudara. Hidup bahagia dalam keadaan taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oleh karena itu, saudara, kita sekarang berada di sumber air yang mengalir deras luar biasa. Kita nggak kosong dari sumber air. Majelis-majelis baik masih banyak, majelis-majelis haul masih banyak, majelis-majelis orang soleh masih banyak. Tapi rugi kalau sampai berkali-kali kita datang kita bawa ember bolong, saudara. Rugi kalau berkali-kali kita datang kita bawa gayung yang bolong, saudara. Datang sambil kita perbaikin ember kita, perbaiki hati kita, perbaiki diri kita. Niatin keluar dari sini nggak mau maksiat lagi, ya Allah. Niatin ya Allah, ya Rabb, hamba susah ngelawan hawa nafsu, hamba pengen berhenti maksiat ya Allah, tapi jatuh lagi ya Rabb. Di depan orang hamba bisa baik, tapi ketika berduaan saja denganmu ya Rabb, di kamar seolah-olah hamba tidak takut kepadamu ya Allah, jatuh lagi dalam maksiat, jatuh lagi dalam maksiat ya Allah, ya Rabb. Berkah kekasih-kekasihnya Allah, berkah Habib Muhammad bin Muhsin Al Attas, berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, berkatnya Rasulullah. Mudah-mudahan semua diri kita diperbaiki oleh Allah. Kita jadi orang baik sampai husnul khatimah. Begitu juga anak kita, istri kita, keluarga kita, sanak famili kita keluar dari tempat ini jadi orang-orang baik ya Allah, ya Allah. Dapat taubat nasuha ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang pertama jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Ini jam berapa nih? Udah 11:30 lewat. Kira-kira lanjut atau jangan? Ente kumpul dari jam berapa di sini? Ada yang jam 7, ada yang jam 8. Ini urusannya kebuli jadi rengginang ini, saudara. Lanjut atau jangan? Lemes-lemes jawabannya kagak ikhlas. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya, saya pengen dengar semangatnya Bekasi. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, ini majelis-majelis begini ini adalah amal soleh, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayatnya Allah, di dalamnya ada sholawat sama Nabi Muhammad. Saya baru tahu orang Bekasi malas sholawat Nabi Muhammad. Di dalamnya diceritakan orang-orang soleh. Di dalamnya ada i'tikaf. Di dalamnya ada it'amut ta'am. Di dalamnya ada silaturahmi. Ini majelis-majelis baik luar biasa. Saudara, ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi. Tawassul bil amali soleh. Kita tawassul dengan kepada Allah dengan amal soleh. Itu muttafaqun alaih. Ulama sepakat itu boleh dan itu manjur, saudara, karena diceritakan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan lupa ya ikhwan, jangan lupa di majelis-majelis kita doain buat saudara-saudara kita di Palestina, saudara, saudara-saudara kita di Gaza, saudara. Kita alhamdulillah nikmatnya hari dalam keadaan tenang, bisa hadir haul, bisa hadir maulid, alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, apa yang terjadi pada mereka, saudara? Bapak tahu, saudara, sampai hari ini detik ini itu yang meninggal dunia di jalur Gaza warga sipil rata-rata sudah hampir 11.000 orang dalam sebulan ini, saudara. Belum yang luka-luka sudah hampir tembus 30.000 orang. Dari 11.000 orang yang meninggal dunia, 5.000 lebih anak-anak kecil, saudara. 2.000 lebih perempuan, sisanya anak-anak laki dan kebanyakan warga sipil. Saya kemarin duduk sama Bang Fadli Zon. Bang Fadli Zon ini kebetulan dia wakil ketua parlemen dunia untuk urusan Palestina. Jadi dia tahu betul masalah ini. Beliau ngobrol sama saya, Beb, saya dapat data, Beb, kata dia. Itu jumlah rudal dan bom yang dijatuhin Amerika ke Gaza saat ini, dalam 1 bulan itu jumlahnya udah lebih besar, lebih banyak yang dijatuhin oleh Israel, mohon maaf, yang dijatuhkan oleh Israel dengan bantuan Amerika ke Gaza selama 1 bulan ini, itu jumlahnya udah lebih besar daripada rudal dan bom yang ditembakkan Amerika ke Afghanistan selama belasan tahun, saudara. Jadi jumlah 1 bulan udah ngalahin jumlah yang ditembakin belasan tahun ke Afghanistan. Lo bayangin, Gaza kecil, paling segede Bekasi. Gaza 2 juta orang doang penduduknya, saudara. Padat, diujanin bom, diujanin rudal sedemikian rupa. Bahkan ada data menyebutkan kalau di Hiroshima dulu ketika Perang Dunia Kedua itu dijatuhkan bom kurang lebih 15.000 ton bom di Hiroshima. Itu jadi kejahatan perang-perang dunia paling dahsyat, saudara. Tapi hari ini di Gaza itu sudah tembus lebih dari 17.000 ton, saudara. Udah nembus Hiroshima. Oh, yang mereka hantam rumah sakit, yang mereka hantam sekolah-sekolah, yang dihantam oleh Israel. The real teroris sesungguhnya adalah masjid-masjid, saudara. Bahkan gereja juga dihantam, pemukiman sipil biadab. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Selama ini mereka mengatakan itu Hamas teroris, Palestina teroris. Yang teroris sebenarnya siapa? Orang kompak, yang teroris sebenarnya siapa? Yang teroris siapa? Masya Allah. Bapak ibu kalau lihat sekarang, bu, ibu buka YouTube, bu. Jangan buka TikTok mulu. Kami nanya, kami bertanya-tanya. Buka YouTube, lihat berita. Bagaimana mayat-mayat anak kecil syuhada bergelimpangan. 11.000 yang hadir paling 5.000 orang. Kalau dijajarin jadi mayat kayak apa nih, saudara? Itu 11.000 orang mayat manusia, umatnya Nabi Muhammad. Belum lagi yang luka, belum lagi sekarang Israel lagi ancang-ancang mau ngerudal rumah sakit Indonesia di Gaza, saudara. Saya ingatkan, hati-hati. Nuwajjihul khitab ilal aduwil as-sahyuniyil muhtal ayyu'tida'in alal mustashfal indonesia bi Gaza يعتبر اعتداء على الشعب الاندونيسي كله لأن هذا المستشفى يبنى بتبرعات من الشعب الاندونيسي. Kalau coba-coba berani Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, berarti Israel nantangin perang Indonesia, saudara. Betul? Betul. Mereka lagi persiapkan alasan sekarang. Kata Israel, oh itu dekat rumah sakit Indonesia di Gaza, ada sarang Hamas katanya di situ, saudara. Ini tamhid, justifikasi buat ngantem rumah sakit Indonesia di Gaza, saudara. Hati-hati, nggak main-main. Saya minta pemerintah kita tegas bersuara. Jangan sampai apa yang dibangun oleh rakyat kita, puluhan miliar rakyat kita patungan buat bangun itu rumah sakit, dengan biadab mereka rudal, mereka hancurkan. Kita nggak ridho, kita nggak terima, saudara. Betul? Betul? Habib, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Habib? Kita di Bekasi jauh, Beb. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah cukup kita mengatakan kesian, Beb? Buka WA, buka HP, buka YouTube, terus mengatakan kesian ya saudara-saudara kita di Palestina, terus selesai. Kita ngomong kesian, terus selesai. Saudara, nggak ada solusi kecuali jihad, saudara. Jangan takut bicara jihad. Nggak ada solusi kecuali jihad. Beb, bagaimana caranya kita di Bekasi, saudara? Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih mengatakan jihad itu macam-macam caranya. Kata Rasulullah, jahidul musyrikina bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, jihadlah kamu. Dengan apa caranya jihad, Habib? Kami di Bekasi, Palestina jauh, tidak mudah untuk berangkat ke sana. Dengan apa caranya jihad, saudara? Kata Nabi Muhammad yang pertama, bi amwalikum, dengan uang-uang kalian. Keluarin. Ente nggak bisa sampai ke sono, tapi duit ente bisa sampai ke sono. Habib, tapi ada ustadz di YouTube tuh, Beb. Tuh ustadz bilang, itu sumbangan-sumbangan yang katanya buat Palestina, itu kagak ada yang sampai. Kecuali yang resmi melalui pemerintah Indonesia. Palelobo menyan, saudara. Itu rumah sakit Indonesia di Gaza, lu pikir bangunnya pakai apa? Itu duit dari umat. Yang bangun ormas-ormas Islam, Mercy, FPI, kerjasama dengan ormas-ormas lainnya. Duitnya dari mana? Nanggok dari majelis-majelis, saudara. Sampai berhasil bangun rumah sakit di Indonesia, gede, itu puluhan miliar biayanya, bahkan ratusan miliar. Itu sampai mate lo kemana kagak lihat. Kalau ketemu yang model-model begitu nggak usah pusing-pusing, setrum jenggotnya, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Udah kagak mau bantuin, nyumbang kagak, banyak bacot, saudara. Betul? Betul. Kata Nabi, jahidu bi amwalikum, jihad dengan harta kalian. Kamu belum bisa berangkat, tapi harta kamu bisa berangkat, saudara. Dan termasuk jihad dengan harta, Anda tahu apa, saudara? Termasuk jihad dengan harta adalah al-muqata'ah, boykot produk-produk mereka. Ulama-ulama besar yang ngomong, saudara. Al-Allamah Syahidul Mihrab Al-Sheikh Muhammad Said Ramadan al-Buti alaihi rahmatullah. Al-Allamah Al-Doktor Yusuf al-Qardawi. Al-Allamah Syekhana Al-Murabbi Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul. Dan ulama-ulama besar di dunia, mereka fatwa apa? Dalam konteks perang Israel Palestina, hukumnya fardu ain, bukan lagi anjuran, bukan lagi bagus, bukan, fardu ain, wajib hukumnya boykot produk-produk Israel dan produk-produk Amerika serta produk-produk negara yang dukung penjajahan Israel, saudara. Betul, hukumnya fardu ain. Jadi bukan lagi anjuran yang boykot-boykot yang enggak, bukan. Ini fatwa ulama-ulama besar, ahli-ahli fikih kelas internasional. Fardu ain hukum boykotnya. Artinya kalau kita kagak boykot dosa, kita mampu ngindarin kagak beli barang dia. Kita bego-begoan, masih bego-begoan, masih beli, dosa. Fardu ain hukumnya, saudara. Sama seperti hukum sholat, fardu ain. Itu hukumnya juga fardu ain. Beb, emang apa sih gunanya, Beb, ngeboikot-boikot? Saudara, perhatiin baik-baik, perhatiin baik-baik. Itu, saudara, yang kita beli produk-produk mereka di sini, saudara. Walaupun bukan produk punya negara, produk swasta. Tapi kalau dasarnya, asalnya dari Amerika, dari Israel, itu kita beli di sini. Yang di sini tuh bayar royalti ke perusahaan induknya di sono, saudara. Perusahaan induknya di sono, dan royalti nggak kecil. Ini produk besar, jumlahnya besar. Perusahaan induk yang di sono bayar pajak ke negara Amerika, saudara. Negara Amerika pajaknya masuk ke APBN, ke pemasukan negara. Itu dana negara, saudara. Kemarin nih baru, bulan ini nih baru, DPR Amerika mengesahkan dana untuk bantu militer Israel ngebantai saudara-saudara kita. DPR Amerika ngesahin dana kurang lebih kalau pakai rupiah 250 triliun rupiah, saudara. Itu duitnya dari mana? Ini baru bulan ini doang, belum kemarin-kemarin. Itu duitnya dari mana? Dari Amerika, saudara. Amerika anggarannya dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari hasil orang Bekasi belanja produknya Amerika, saudara. Paham apa kagak? Paham apa kagak? Biar cerdas. Kalau bahasa guru saya Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, bahasa beliau, kalau lu nggak bisa ngasih senjata ke Palestina, lu bisa ngambil senjata dari Israel. Dengan apa caranya? Bikin mereka nggak mampu beli senjata, saudara. Israel sekarang mulai ketar-ketir. Mereka mulai buka donasi untuk ngebantu perangnya, saudara. Dia buka donasi untuk negara-negara yang mendukung agar dia bantu perang. Udah mulai goyang deh, saudara. Apalagi kalau umat Islam kompak, yang jumlahnya hampir 2 miliar, umat Islam gak akan mati kalau gak belanja barang mereka, saudara. Betul. Saya awalnya dulunya masih kadang-kadang suka makan McD awal. Begitu saya baca berita McDonald di Israel kirimkan bantuan sekian ribu paket makanan per hari untuk tentara Israel yang lagi perang lawan Palestina, saudara. Begitu saya baca itu, saya haramkan diri saya, anak istri saya buat makan yang namanya McD, saudara. Itu saya. Kalau Anda mau makan McD, minum Starbucks, silahkan, sambil bayangkan darahnya bayi-bayi Palestina, saudara. Makan, makan McD, makan bu, bu makan McD bu yang kenyang bu, sambil bayangin darahnya bayi-bayi Palestina. Pakai tuh produk-produk Unilever apa segala macam, sambil bayangin darahnya bayi-bayi Palestina, saudara. Silahkan, nggak masalah. Dan itu bagian dari jihad bil mal, bagian dari jihad dengan harta. Makanya saya mau tanya masyarakat Bekasi, jawab yang kompak, siap jihad dengan harta kita? Orang kompak, siap jihad dengan harta kita? Siap bela Palestina dengan harta kita? Takbir. Yang kedua kata Nabi, wa alsinatikum, jihad pakai lisan kalian, kata Rasulullah. Jadi ada jihad bil mal, ada jihad bil lisan. Jihad pakai lisan kalian, kata Nabi SAW. Jihad dengan lisan luas, termasuk doa kita minta sama Allah. Dalam sujud kita baca kunut nazilah. Yang jadi pengurus masjid, pengurus musala di sini, saudara, tempel di depan tempat imam tuh kunut nazilah, saudara. Baca setiap sholat 5 waktu, baca di tidak terakhir, saudara. Kalau 1,5 miliar, hampir 2 miliar umat Islam rame-rame doa setiap hari dari dalam hati, saudara. Apa Allah nggak ijabah itu doa? Kalau satu majelis saja, kata Nabi, kumpul 40 orang, salah satu diantaranya adalah wali min auliyaillah, saudara. Bagaimana kalau yang doa umat Islam sedunia? Doainnya luar biasa. Makanya Palestina, Gaza kecil pak, tapi Israel ngadepinnya kelabakan. Di perang darat Israel habis-habisan. Satu aja, itu yang namanya Hamas nggak punya tank. Tapi hari ini alhamdulillah di perang darat itu 130 lebih alat-alat perang beratnya Israel dihancurkan oleh Hamas, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hitung-hitungan pakai akal kagak sampai. Alatnya dia nggak seberapa ya, tapi bisa ngancurin alat-alat sedemikian besar. Kenapa? Karena kekuatan doa-doa Anda, dalam sujud Anda, dalam munajat Anda. Doa jihad dengan lisan, doa bagian daripada jihad dengan lisan. Jangan berhenti doa minta sama Allah. Habib Ahmad bin Shalih ngajarin, baca itu yang namanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Pas tarmihimnya ulangin 7 kali, tarmihim 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 tarmihim, sambil bayangin tuh mukanya presiden Israel, saudara. Bayangin kalau nggak kondor dia, saudara. Betul apa kagak? Doa. Jangan cuma diam. Majelis-majelis tunjukkan empati, doa. Jihad dengan lisan diantaranya apa? Di mimbar-mimbar ngomong. Di antara jihad dengan lisan di majelis-majelis sampein. Di antara jihad dengan lisan medsos. Pakai WhatsApp Anda, Twitter Anda, YouTube Anda untuk bela saudara-saudara kita, untuk mempertontonkan kebiadaban Israel. Habib, apa sih gunanya Beb ngaplot-ngaplot begitu Beb? Saudara, saya kasih contoh yang sederhana. Betapa berpengaruhnya jihad di media sosial, saudara. Saya kasih contoh, perhatiin baik-baik. Dulu, itu yang namanya Eropa, baik pemerintahnya atau rakyatnya sama-sama dukung Israel anti Palestina, saudara. Itu dulu. Pemerintahnya, rakyatnya sama-sama dukung Israel anti Palestina. Kalau pemerintahnya saya nggak heran, karena memang pemerintahnya unsur politik. Tapi rakyatnya sama, dukung Israel juga. Kenapa? Karena rakyatnya dicekokin TV, media mainstream, dicekokin berita tiap hari Palestina teroris, Israel yang berhak di situ. Tapi begitu zaman keterbukaan informasi, saudara, orang-orang masing-masing megang media sosial. Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Di Eropa, di Amerika, Amerikanya dukung Israel. Tapi rakyat Amerika sampai hari ini, ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Amerika turun di berbagai negara bagian Amerika, bahkan di Washington, di depan Gedung Putih mereka kibarkan rame-rame bendera Palestina. Mereka minta supaya Palestina merdeka, saudara. Ini yang demo orang muslim dan non muslim. Tahu-tahu ada kiai bilang, Habib bilang, ngapain demo-demo bela Palestina berlebihan? Jadi malas gue lah dari nama gitu, malas, saudara. Di Inggris ini negara yang mendirikan Israel. Berdirinya negara Israel, dosa paling besar Inggris, saudara. Di Inggris pemerintahnya mati-matian bela Israel. Rakyatnya di jantung kota London, 300 ribu orang yang muslim dan non muslim mereka kumpul mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta agar Palestina merdeka, saudara. Allahu Akbar. Di Jerman lu ngibarin bendera Palestina bisa ditangkap, dilarang bendera Palestina di Jerman. Tapi apa yang terjadi? Puluhan ribu rakyat Jerman, mereka turun ke jalan, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta Palestina merdeka. Dan di kota-kota di Eropa itu demonya lebih dahsyat dari di kita, saudara. Di berbagai kota-kota besar di Eropa, rakyat Eropa rame-rame turun. Kenapa seperti itu? Kenapa mereka berubah pikiran? Saudara, gara-gara anda-anda umat Islam yang berisik di Twitter, yang berisik di Facebook, yang berisik di Instagram, yang berisik di YouTube, yang berisik di TikTok, yang terus mempertontonkan kebiadaban Israel, kekejaman Israel, kejahatan Israel, kedoliman yang dilakukan Israel kepada Palestina. Betul. Jangan anggap enteng perjuangan medsos, saudara. Tunjukkan. Yang punya medsos upload, walaupun cuma punya WhatsApp. Habib, saya kalau ngupload di WhatsApp, Beb, paling yang lihat cuma 15 orang, Beb. Dikit kontak saya, saudara. Allah nggak lihat hasil, yang Allah lihat usahamu, saudara. Dulu ada burung, satu burung berusaha memadamkan api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim. Itu ulama tafsir menyebutkan Nabi Ibrahim waktu mau dibakar api, apinya gede, saudara, luar biasa besarnya api. Itu tuh ada burung kecil, dia berusaha padamkan api yang mau ngebakar Nabi Allah Ibrahim, saudara. Burung kecil mau ngebakar, mau mademin api, niup-niup. Kira-kira ngaruh apa kagak? Nggak ngaruh, nggak kepanggang tuh burung udah bagus, saudara. Tapi dia berusaha, akhirnya apa yang terjadi? Allah hargai usahanya. Sejarah mengabadikan usaha burung tersebut. Maka anda minimal jadilah seperti burung yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim, saudara. Itu kalau satu orang. Tapi kalau umat Islam 1 miliar, 1,5 miliar kompak berjuang jihad dengan lisannya di media sosial, apa nggak goyang mereka, saudara? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya masyarakat Bekasi. Siap bela Palestina? Siap jihad dengan lisan kita? Siap jihad dengan media sosial kita? Takbir! Nggak ada alasan, kita belum bisa berangkat. Tapi jihad dengan harta kita bisa, saudara. Nggak ada alasan buat kita diem. Jihad dengan lisan kita bisa, saudara. Nggak ada alasan kita buat pasrah terhadap keadaan ini, saudara. Betul. Yang ketiga, jihad dengan jiwa, dengan diri kita. Wa anfusikum, kata Rasulullah. Dan jihadlah dengan jiwa-jiwa kalian. Yang mampu berangkat silahkan. Masyru' jihad di sana dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Khususnya negara-negara Islam jangan cuma diem. Saya udah sampaikan di mimbar-mimbar waktu Maulid di Kartini di sini, saya udah sampaikan, saudara. Amerika berani terang-terangan. Inggris berani terang-terangan kirim pasukan, kirim kapal tempur, saudara. Amerika terang-terangan ngasih senjata, ngasih dana. Kenapa negara-negara Islam takut terang-terangan kirim pasukan ke Palestina untuk bantu mereka, saudara? Betul? Betul? Ada apa takut? Ada apa? Habib kan udah ngecam-ngecam, Beb. Negara-negara Islam udah ngecam, Beb. Pemimpin-pemimpin negara Islam udah ngecam, Beb. Udah ngirim bantuan. Kalau cuma ngecam-ngecam doang, orang Bekasi juga bisa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Habis ini gue panggil nih bocah, lu bikin video ngecam Amerika. Bisa dia, saudara. Apa bedanya rakyat dengan pemerintah? Kan udah ngirim bantuan, Beb. Bantuan yang namanya organisasi sosial juga bisa. Kirim pasukan ke sana. Jangan kau biarkan saudara-saudara kami dibantai. Beb, tapi lawannya Amerika, Beb. Ini Amerika, Beb, punya nuklir, Beb. Indonesia coba ikut-ikutan. Arab-Arab coba ikut-ikutan, oh bisa diratain, Beb. Kita kalau main PS aja Amerika nggak kalah-kalah, Beb. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Udah siap. Masih semangat. Lanjut. Betul. Takbir. Saudara, ibadallah. Ini omongan begini nakut-nakutin. Amerika besar. Negara Islam bisa hancur semua kalau lawan Amerika, saudara. Omongan begini dulu di zaman Nabi pernah diucapin. Penggembosan model begini ini zaman Nabi pernah kejadian, saudara. Dan ini diabadikan oleh Al-Quran. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sahabatnya mau berangkat perang, apa kata orang-orang munafik? Di Al-Quran diabadikan. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hei Muhammad, Hei ashabu Muhammad, hati-hati kalian jangan perang musuh kalian jumlahnya banyak. Musuh kalian senjatanya canggih. Kalau kamu Muhammad dan sahabatnya perang, kamu bakal kalah. Nanti Madinah bakal diratain. Jangan maju kalian wahai Muhammad. Jangan ikut-ikutan perang. Bisa hancur semua kita. Saya mau tanya, munafik model begini zaman sekarang banyak apa kagak? Banyak atau tidak? Ini udah ada di zaman Nabi dan Al-Quran ceritain saudara. Apa yang terjadi? Apakah Nabi mundur? Apakah sahabat mundur saudara? Apakah mereka gentar? Tidak. Allah menggambarkan keadaan mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukannya gentar, malah iman mereka bertambah kepada Allah. Setelah mereka persiapkan segalanya, senjata disiapkan, kekuatan disiapkan, mereka tawakal. Hasbunallah wa ni'mal, cukup bagi kami Allah. Mereka maju sahabat dan Nabi saudara. Apa hasilnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Keadaannya berbalik ibadah Allah. Yang tadinya dikhawatirkan kalah, terbantai, keadaannya terbalik. Allah berikan anugerah kemenangan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak sedikit pun keburukan menyentuh mereka. Dan ini terjadi berkali-kali saudara. Di perang Badar Rasulullah dan sahabat 313 jumlahnya melawan 1000. Secara hitung-hitungan harusnya 313 kalah, tapi diberi kemenangan besar oleh Allah. Di perang Mu'tah umat Islam jumlahnya 3.000 orang saudara. Itu kafir lawannya 150.000 orang saudara. Lu mau pakai hitung-hitungan cara negara mana juga, 3.000 lawan 150.000 kagak ada ceritanya 3.000 menang. Tapi apa yang terjadi? Dengan pertolongan Allah 3.000 umat Islam Allah menangkan lawan 150.000 pasukan kafir di perang Mu'tah saudara. Ini yang terjadi. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliyaah. Kata Allah Ta'ala, itu yang tukang gembos-gembosin, tukang nakut-nakutin tuh kata Allah. Ini Allah yang bilang nih, tukang gembos-gembosin, tukang nakut-nakutin. Dzalikumus syaitan, itu setan kata Allah. Yukhawwifu awliyaah. Setan lagi nakut-nakutin pengikutnya setan. Jadi yang ngegembosin kerjaannya, yang ditakut-takutin pengikutnya. Maka kita jangan jadi pengikut. Gak ada urusan, maju saudara. Maju. Kalau umat Islam sudah bersatu, negara-negara Islam bersatu. Israel kecil pak. Israel penduduknya cuma 9 juta orang. Dikelilingin negara Arab. 24 negara ngelilingin Israel. Jumlah bangsa Arab 325 juta. Tapi nggak berdaya di hadapan Israel saudara. Bahkan belum ditambah negara-negara Islam, Turki, Pakistan, Indonesia, dan negara-negara Islam lainnya. Kalau kita bersatu saudara, janji Allah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan akan datang ketika kita bersatu saudara. Oleh karena itu nggak ada urusan umat Islam, khususnya negara-negara Islam, bersatulah, maju. Kalau kita bersatu, pertolongan Allah akan datang. Nggak ada urusan mau lawannya Amerika, mau lawannya Inggris, mau lawannya planet Mars lagi saudara. Mereka punya nuklir, kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan pertolongan saudara. Allahu Akbar. Coba semua Bekasi angkat tangannya, semua Bekasi keluarin suaranya dari hati. Siapa yang maha besar? Kurang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Siapa yang maha besar? Kalau Allah menghancurkan Israel, Israel hancur atau tidak? Kalau Allah menghancurkan Amerika, Amerika hancur atau tidak? Siapa yang maha besar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya jangan mundur saudara, terus maju, terus insyaallah Allah berikan kemenangan insyaallah. Insyaallah sebentar lagi kita bisa sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Dalam keadaan sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Makanya sekali lagi saya mau tanya, kalau saya katakan Palestina, semua angkat tangan teriak merdeka Palestina. Merdeka. Ini yang kagak angkat tangan nggak teriak, jangan-jangan antek Israel deh. Coba Bekasi yang kompak disuruh begitu aja, apalagi disuruh ke Gaza loh. Palestina, Palestina, Palestina. Kalau saya bilang Israel, semua jawab teroris. Israel, Israel. Israel. Ini kayaknya di dalam banyak yang antek Yahudi nih. Palestina, Palestina, Israel, Israel. Siap bela Palestina, siap berdiri bersama Palestina, siap ganyang Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir sebagai penutup saudara, ini kita lagi sedih lihat saudara-saudara kita dibantai, betul? Kita lagi sedih, lagi prihatin lihat saudara-saudara kita dibantai, saudara. Anak-anak kecil dibantai. Di Jakarta besoknya 15 November mau diadain konser Coldplay gede-gedean di Gelora Bung Karno, saudara. Itu Coldplay, grup band propagandis LGBT. Isinya di berbagai negara dia konser kampanye LGBT, saudara. Saya mau tanya, band propagandis LGBT, tukang kampanye LGBT, mau tampil di Indonesia pantas apa kagak? Pantas atau tidak? Udah gitu dalam keadaan saudara-saudara kita lagi dibantai lagi, saudara. Andai Palestina lagi nggak dibantai aja nggak pantas. Ini negara-negara berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang namanya LGBT, nggak ada satupun agama yang bolehkan LGBT, saudara, betul? Yang namanya LGBT jelas-jelas bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara, betul? Adab dari mana jadi bencong, saudara? Betul apa kagak? Betul atau tidak? Berarti LGBT bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Berarti siapapun yang mendukung konser band, yang mendukung LGBT, yang mempropagandakan LGBT adalah pengkhianat Pancasila, pengkhianat agama, pengkhianat negara, saudara. Betul? Makanya kita kagak redo, kita kagak rela. Kita nggak redo, saudara. Cukup dulu kaum Lut yang Allah hujanin batu gara-gara perilaku LGBT, saudara. Jangan sampai kita diem ngeliatin konser yang bandnya merupakan propagandis LGBT, akhirnya kita dapat murka Allah. Na'udzubillah min. Makanya saya mau ajak semuanya nih masyarakat Bekasi, besok nih kita mesti bergerak. Besok kita sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, saudara. Sholat zuhur di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Setelah sholat zuhur kita konvoy ke Bareskrim Polri, dekat dari situ ke Mabes Polri. Penyelenggaranya kita melaporin polisi. Setuju? Setuju? Jangan sampai ini konser jadi, saudara. Habis itu kita lanjut lagi ke titik-titik berikutnya. Sekali lagi saya mau tanya, dalam keadaan saudara kita Palestina dibantai dan di negeri Indonesia tercinta mau diadain konser band Coldplay, band yang selalu mempropagandakan LGBT, kira-kira orang Indonesia rela atau tidak? Redo atau tidak? Rela atau tidak? Tido atau tidak? Siap lawan propaganda LGBT, siap lawan propagandis LGBT. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka terakhir sebagai penutup sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat saudara kita di Palestina dikasih menang oleh Allah. Mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatin juga berkat sholawat mudah-mudahan 2024 Allah kasih kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang cinta kepada umat, pemimpin yang betul-betul cinta kepada NKRI. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, sambil kita baca sholawat, tadi Al-Habib Abdullah bin Ali Al Atos sudah ngamanatkan kepada saya. Sambil kita baca sholawat, kita tunjukin nih, lu dari tadi kan siap jihad dengan harta, siap. Saya mau ajak sekarang, siap nyumbang buat Palestina? Tuh kan, lemes kan? Siap nyumbang, siap nyumbang buat Palestina. Coba mulai dari mari, mana kardusnya? Kardusnya, saya mau ikut tabarukan, saudara. Saya mau ikut, mulai dari sini. Ayo siapin infak terbaiknya. Yang di dalam jangan lupa, banyak kakap-kakap di dalam tuh saudara. Siap bela Palestina, siap kirimkan harta kita ke sana, siap bantu saudara-saudara kita. Ayo sambil baca sholawat yang kompak semuanya. Allahumma Sayyidina Muhammad. Angkat tangan semua. Allahumma, minta sama Allah berkat solawat, mudah-mudahan Palestina Allah kasih menang insyaallah. Shalimin bidzalimin wa akhrijna salimin wa kita sambil tawasul berkat sholawat asghil. Allah luluh lantahkan musuh-musuhnya Allah berkat Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru na min bainihim di luar bidzalimin. Allahumma wa ashghili zalimin wa akhrijna in wala bihi ajma'in sallallahu alaihi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sembuhin. Allahumma salli ala Allah Muhammadin tibbil qulubi wa abada salim. Allah kurang keras. Allah li ala Muhammadin lubi wa dawa wa ya Allah يا رب اشفي مرضاهم وجرحاهم يا رب ومرضانا وجرحانا بهم يا رب ها وعلا paling kompak terakhir dari hati baca, biar yang sakit semua disembuhkan. Habis ini kita izin sama abaknya Habib Muhammad bin Ali biar beliau dikirim ke Gaza insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup saya mau ngundang semua masyarakat Bekasi insyaallah pada hari Jumat malam Sabtu 24 November. Hari apa? Malam tanggal 24 November insyaallah Al-Fakir dari Majelis Syurayullah di kediaman ibunda kami akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haulabah saya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Umar Al Atas yang ke-5. Kami undang semua antum buat hadir mulai ba'da maghrib sampai selesai di Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Agak jauh dikit tapi masa iya orang Bekasi kadang punya motor, kagak punya mobil saudara. Sampai ke sono sampai Kebonjeruk Jakarta Barat di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat sepanjang Jalan Z. Nanti insya Allah flyernya, memenya akan kita sebarkan. Insya sebuah kehormatan bagi anak kalau antum semua hadir. Insya Allah dihadiri para alim ulama, para habaib. Salah satunya penceramahnya Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad dan masih banyak lagi, ada guru kita Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas dan para habaib ulama lainnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumarul Habib Muhammad bin Muhsin Al Attas, walid Abdurrahman Al Atas, walidina walidikum anallahu yataghashahum birahmal maghfirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.